untuk membayar hutang. Buat kita hutang sebagaimanapun, dan yang menambah dari nilai hutang tersebut itu adalah riba. Riba. Kami malu sama Allah. Malu sekali. Mungkin buat beberapa orang hal itu hal yang biasa, Kak Irman. Banyak yang biasa. Cicilan ini, cicilan itu. Tapi buat kami sendiri takut, Kak Irman. Ya. Kapan Umi mengetahui bahwa riba itu benar-benar dilarang agama? Mungkin semua orang itu kebanyakan tahu riba itu haram. Sebetulnya. Allah tahu. Inilah makna iman. Mumpung masih ada sisa hidup, wahai saudaraku, tinggalkan riba. Ini dosa besar. Allah menantang siapa yang makan riba. Fa'dhanu biharbin minallah. Dia telah mengajak perang dengan aku, kata Allah. Riba menghancurkan hidup manusia. Riba menghancurkan roda ekonomi. Riba menghancurkan kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan. Ada buktinya bahwa Islam itu benar-benar berkah, dan tanpa riba bisa hidupnya berkah. Saya Febrian Agung, founder dari Sinergia Eco Racing, mengajak Anda semua untuk bebas riba. Ya, lepas dari hutang. Dalam waktu hitungan bulan, kalau kita menjalankan bisnisnya dengan produk yang luar biasa ini, bisa mendapatkan mobil, motor, ya, rumah. Saya menjalankan bisnis Eco Racing baru 3 bulan. Alhamdulillah dapat Rio Satya warna putih. Mendapatkan reward yang sangat luar biasa, Pajero Cash. Saya seorang ibu rumah tangga bisa menjalankan Eco Racing dan sukses meraih ini semua, tentunya dengan pertolongan Allah. Dan sebagai kita dulu Eco Racing bisa bebas. Insyaallah solusinya dari mana nih? Dari Eco Racing. Berkah riba. Kecuali bahwa untuk menghadap Allah akan ditanya sama Allah. Nah, di bisnis ini diarahkan orang kalau punya harta diarahkan untuk makin dekat dengan Allah. Makanya adanya SLC kita sekarang kan. Insyaallah ini satu-satunya yang baru saya ketemuin. Nggak tahu ya bisnis yang lain, saya bukan bilang nggak ada, nggak tahu. Kalau bisnis ini saya nggak tahu. Kalau bisnis ini yang saya tahu satu-satunya bisnis yang benar-benar mitra-mitra diajak dekat sama Allah.